aku dokumentasi biar cepet buat laporan juga ke bos. Nelfon bos dulu. Halo bos, bos di mana? Aku udah di tempat proyeknya nih. Oh, udah di jalan. Yaudah bos. Yaudah, waalaikumsalam. Loh, udah datang bos? Ya, udah. Bos, panas bos. Di tempat yang terdulu dulu ya. Oke. Ya, gimana proyekmu? Sudah? Alhamdulillah udah 80% bos. Nah, bagus. Udah hampir selesai. Ya, alhamdulillah. Sekarang proyek ini aku sayang kamu. Hah? Mau enggak? Yang benar bos? Iya. Waduh, makasih ya bos kalau gitu bos. Ya, aku soalnya ada proyek lain soalnya. Oh gitu. Jadi diserahin ke aku nih bos? Iya. Nah, sekarang kamu jadi bosnya. Sekarang kamu mulai hari ini kamu handle proyek ini, oke? Okay? Siap bos. Jadi terima kasih banyak nih bos, karena udah dikasih proyek udah di handle ke saya. Saya terima kasih banyak bos. Ya udah deh, cuma itu aja. Jadi aku mau ngecek proyek lain dulu ya. Ya udah deh bos, makasih banyak bos. Hati bos. Okay. Alhamdulillah, udah rezekiku. Bos yang baik. Semoga Tuhan memberkatimu, bos. Alhamdulillah, laporannya udah beres. Sekarang tinggal aku balik ke rumah ketemu sama orang tua. Akan aku buktikan sama mereka kalau aku udah sukses. Yaudah deh, aku besok berangkat pulang. Gak sabar ketemu orang tua. Gimana ya kabarnya Didan sekarang? Dua hari dengan handphone saya mas. Emang dia sering telepon sama kamu? Telepon, cuman dua hari ini gak telepon, banyak dia sibuk mas. Gimana dia di sana? Gak pernah bilang kalau sudah punya kerja atau kerja apa? Udah punya kerja, dia bilang saya sudah enak bu kerja di sini dan bisa menghasilkan uang. Kapan dia pulang? Semoga aja dia menjadi anak yang sukses, bisa banggain orang tua. Kasihan Ridan. Ya suruh pulang aja. Gak apa-apa ya mas, saya suruh pulang. Ya gak apa-apa. Loh mas, gue matikan kompor. Nanti lah, matikan dulu kamu kebiasaan. Iya, saya masak air, bentar ya mas. Kamu sudah datang? Dek? Ya, ya mas. Eh, anakmu datang? Hah? Tidak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat pak. Sehat kamu Le? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi ayo kok pasti kamu datang? Iya. Oh ya, gimana kamu kerjaannya di sana?
Alhamdulillah Bu. Sekarang aku jadi bosnya di sana. Oh, kamu jadi bos? Iya. Di apa? Di bos proyek. Iya nih mas, anakmu di bos. Sudah bisa. Alhamdulillah. Gak main game lagi kan sudah? Enggak pak. Udah berhenti. Udah fokus kerja. Kalau gitu kan enak. Bisa tahu cari uang itu susah kan? Ya. Maafin saya ya pak. Dulu saya nakal. Iya. Bapak juga minta maaf. Jadi terlalu kasar sama kamu. Iya pak, gak apa-apa. Karena bapak ingin yang terbaik buat kamu. Oh iya pak, saya ada oleh-oleh buat bapak sama ibu. Ya, selamat. Jadi ini orangnya Jakarta. Ya, gitu lah, dari Jakarta. Wah, enak nih. Cobain aja Bu, enak itu. Mau Pak? Sudah makan aja gak apa-apa. Kamu sudah makan? Alhamdulillah, sudah. Lagi Bu masakin ya. Hah? Ya udah deh. Masakin kesukaan kamu. Laper. Kalian juga masakan buku. Kamu harus mau balik lagi ke Jakarta. Masih belum tahu pak. Mungkin kembali nanti. Udah selesai proyeknya? Ada yang udah selesai, ada yang belum. Yaudah, nanti suruh mandi aja dulu. Ya, mandi dulu lah, istirahat, makan. Iya. Ikut masak dulu ya. Iya, enggak lagi mau mandi. Oh iya Bu, Pak, saya ada sedikit rezeki dari hasil kerja saya buat Ibu sama Bapak. Buat Ibu? Iya, sama Bapak. Maaf ya kalau bidang dulu nakal, sering ngebantah orang tua, dan hilaf, dan sekarang udah berubah. Iya, udah lapar. Sekarang Bapak bangga sama kamu. Kamu bisa menjadi yang sukses. Alhamdulillah kalau Bapak sama Ibu bangga, saya terima kasih. Bisa merubah nasib keluarga kita menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah. Ya sudah, mandi dulu. Iya, harus makan istirahat. Ibu masak. Capek. Tidak, mandi dulu ya Pak. Iya. Ya. Enak. Gak nyangka ya, anak kita sekarang sudah sukses. Iyalah, mas, anak kita kan bisa membanggakan orang tua pastinya. Ya, alhamdulillah sekarang dia bisa menjadi orang sukses. Iya pak, anak kita sudah bisa ngasih uang sama ibunya. Makanya jangan dimarahin terus sekarang. Ya, kalau sekarang sudah bangga sama dia, dia sudah banyak berubah. Ya alhamdulillah, berarti didikan kita selama ini buat dia sukses itu sudah membuat kita jadi senang. Yaudah, saya ke dapur dulu ya mas. Ya sudah, mas aku buat anak kita. Kasih ya. Bu, mas apa bu? Belum masih, masih ada ini, ada yang tadi. Kembali lagi ke dapur ini. Jadi karena ibu masak dulu ya. Iya. Ini apa namanya? Omlet. Omlet. Bapak kemana ya bu? Di depan bapaknya. Kenapa? Mau ngomong. Mau ditanggap sama ibu? Enggak, gak usah. Mau ke depan aja. Mau ke depan aja. Yaudah. Ya udah deh bu, aku mau ke bapak dulu ya ke depan. Oh iya. Pak. Iya. Bidan mau ngomong. Bidan rencana mau renovasi rumah ini biar jadi lebih bagus dan bapak sama ibu nyaman di rumah ini. Emang uangnya ada?
Alhamdulillah ada pak, dan biar cukup juga buat nanti kalau aku sudah nikah pak. Jadi gimana bapak ngizinin? Ya bapak ngizinin. Dia nanti kalau masalah bahan-bahannya bapak suruh orang aja beli. Nanti aku renovasi rumah ini, terus aku mau beli sawah pak buat investasi modal nikah aku. Bagus dong kalau gitu. Iya. Ya kalau masalah sawah nanti biar bapak yang carikan. Ya. Yang terburu-buru ya. Iya. Ya sudah, kamu jangan boros-boros ya. Kalau masih ada sisa banyak uangnya ditabung. Iya, ya, nabung buat nikah. Ya sudah, ya udah, saya ke barang dulu. Iya.